Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat teman-teman semua yang selalu setia menonton channel kita, dan apa kabar juga untuk kalian yang baru menemukan channel ini. Semoga selalu sehat dan jangan lupa pakai masker, makan teratur, dan jangan lupa olahraga ya, agar kita juga bisa menjaga imun kita agar terhindar dari COVID-19. Ya, kali ini kita akan membahas tentang fitur video atau foto editing pada Xiaomi Redmi Note 9 Pro atau sebagian dari HP Xiaomi ya. Jadi untuk HP Xiaomi di tahun 2021 ini ada banyak sekali kemajuan di fitur editingnya. Jadi kalian tidak perlu mendownload aplikasi atau perangkat lain untuk melakukan editing foto atau video ya. Khususnya di ini ada beberapa foto yang bisa diedit tanpa harus menggunakan aplikasi yang harus kita download, dan ada yang harus kita membayar ya, atau aplikasi itu sifatnya berbayar agar kita bisa memiliki full aksesnya. Ya, ini kan ya, sangat membantu sekali apabila kalian ingin mengedit dengan cepat, mudah, dan simple. Aplikasi ini sudah sangat membantu sekali ya. Dan langsung aja untuk ini sudah saya siapkan di sini, langsung masuk ke kamera dan fotonya sudah saya siapkan ya. Langsung kita masuk ke menu pengaturan yang di gambar pensil dan kertas di sini. Kita klik aja. Di sini akan ada banyak sekali pilihan untuk editing ya. Dan kita hanya membahas beberapa aja yang ada pada fitur editing ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah fitur pengubah langit ya. Jadi di sini ada cerah, sore, malam, dan dinamis. Pilihannya juga sangat banyak untuk di bagian cerah, sore, malam, dan dinamis. Ya, kita coba untuk di malam ya. Kita coba untuk langit. Nah, dia seperti ini ya. Dia bisa bulan juga. Aurora juga bisa. Dan yang sangat memukau menurut saya adalah di bagian sini, di bagian dinamis ya. Karena di sini nantinya bisa merubah atau mengganti suasana pada langit ini menjadi bergerak. Ya, kita coba aja untuk di, nah di sini hujan ya. Nah, ini senja ya. Jadi, wah, ini rasanya seperti, nah, kalian bisa komen lah ini apakah di HP kalian ada. Dia bisa bergerak ya, ini cuman tinggal kita klik aja ya. Selain itu kita coba bima kembang api coba. Kembang api ada juga. Aurora. Di awannya juga bisa bergerak ya, ini untuk awan cumulonimbusnya. Jadi ini cocok sekali untuk kalian yang suka mengedit-edit foto menjadi sebuah video yang dramatis dan bisa mewakili perasaan kalian untuk mengekspresikan suatu gambar atau video menjadi sebuah kreasi. Dan selanjutnya untuk di fitur-fitur ini kalian bisa coba, hanya butuh koneksi WiFi untuk mendownload fitur ini ya. Ini cukup sekali saja, jadi downloadnya cukup sekali, setelah itu kalian bisa memakainya secara offline. Selanjutnya di sini juga ada satu lagi yang sangat-sangat membantu untuk kita melakukan editing ini, tidak ada cuman tidak banyak ya. Jadi di sini adalah hapus, jadi kita bisa menghapus sebuah objek yang tidak atau kurang kita segani untuk ada di foto yang akan kita buat. Jadi langsung aja kita klik di sini, dihapus ya. Kita bisa menentukan garis dan objek. Kita pilih objek aja. Langsung kita arahkan ya di sini. Nah, towernya mau hilang ya. Kita bisa undo dulu. Cukup kita klik-klik aja di sini. Otomatis dia hilang ya.
Ini juga gambarnya tidak begitu noise ya untuk penghapusnya, jadi ya lumayan bagus. Kita coba yang lain di sini. Ya, sangat banyak sekali ya. Dan yang lain-lain ini cukup tidak wajar lah untuk saya untuk di handphone. Jadi ada beberapa karakter yang menurut saya bagus, yaitu dari awan ini ya, yang sangat 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 keren, atau ya bisa membuat kalian berpendapat deh. Coba di HP kalian apakah sudah ada? Silahkan klik kolom komentar ya, dan bagikan pengalaman kalian apakah ada fitur-fitur lain yang belum saya ketahui dan belum saya bahas di video ini. Sekian dari video kali ini. Jika suka silahkan like dan dislike jika tidak suka, dan share ke seluruh teman kalian untuk bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.